Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore kali ini kita latihan ya. Jadi di sini kita latihan otot sayap ya, dengan latihan yang agak sedikit lumayan sulit lah. Kalau saya bilang. Jadi sebelum itu saya rekomen teman-teman wajib pakai alat ini untuk meminimalisir cedera pada wrist ataupun pergelangan, karena ini sangat vital sekali ya. Nah, kalau sudah seperti ini, insya Allah aman. Jadi alat ini sebenarnya untuk deadlift ataupun untuk yang megang yang bagian-bagian sini lah, pergelangan. Tapi untuk di kalistenik bisa juga kita pakai. Oke, kita pergelangan dulu. Kita langsung masuk untuk latihan pertama, tuck front lever 10 kali 4 set. Oke ya. Oke teman-teman, kita langsung mulai saja untuk latihan pertama. Ini selain melatih front lever, ini melatih otot back juga, terutama back bagian sini, middle ya. Upper back. Oke. Kita mulai terus. Luar biasa nih, otot back bagian sini. Nah, baru satu set. Kita istirahat sebentar, 30 detik lah. Kita lanjut set kedua. Oke, kita lanjut set 2. Jadi otot yang sangat berkontraksi di gerakan ini adalah back, core, shoulder, tricep, seluruh arm ya. Dia bagian sini juga core dan back. Sip, kita lanjut 2 set lagi. Jadi kita lanjut satu latihan lagi, udah selesai. Oke, set 3. Oke, plus ya. Thank you.
Jadi gerakan ini gerakan dasar yang sangat baik untuk penyokong ataupun gerakan yang sangat untuk kita kuat di frontlever. Ya, jadi gerakan tidur terlentang itu gerakannya kita lihat mudah, ternyata nggak seperti yang kita lihat juga teman-teman. Harus kita latihan-latihan. Ya, oke, kita lanjut gerakan berikutnya di bar luar. Oke, untuk gerakan selanjutnya yang pertama kita latihan pull up 20 kali 3 aja. Terus itu latihan yang selanjutnya. Jadi 3 latihan aja. Pull up tadi saya ambil 20 rep. Lumayan buat pump untuk otot. Kecil tapi nggak apa, kita bayar 10 ya. Saya pergi mantap. Lanjut pull up. Kau
latihan lagi. Oke, untuk latihan terakhir satu set aja.